Welcome back on City Guide, your futuristic guide. Special short trip goes to Kabupaten Mojokerto. Di episode kali ini, Abri People akan ditemani oleh Angga Prameswara dan Nahda Saprina yang akan berikan rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Mojokerto. Apa? Aku bete, aku tuh bosen skripsi. Mati aja mati, ya ampun. Skripsi itu tugas, buat orang tua kepada kamu, ya kan, biar kamu tuh jadi lulus gitu loh. Bodoh amat, pokoknya mau liburan, ajak ke Bali kek, ke Lombok kek. Aku tuh mau ngajak kamu ke neraka kemarin ya, karena kamu tuh banyak sekali rempongnya. Gini, kamu gak usah jauh-jauh, karena kita itu punya satu tempat yang keren banget. Di mana? Gak usah jauh-jauh. Gimana? Ke Mojokerto aja. Emang ada apa di Mojokerto? Mojokerto itu ada tempat bagus banget. Aha. Di ekowisata Kemlaki. Tanjungan Kemlaki. Oh. Kayak gimana tuh? Wah, bagus. Jadi kayak bendungan gitu. Wah, pokoknya bagus deh. Boleh. Kita ke sana, kita nanti ya kita short trip aja. Karena kan ini kebetulan edisi spesial short trip goes to Mojokerto. Wow, ya kan? Boleh. Spesial banget nih karena kita ke Mojokerto. Enggak usah jauh-jauh. Tapi yang penting kotanya bagus, tempatnya keren dan oke, tapi yang penting bisa happy kan di sana kan? Happy. Hilang stres kan? Happy. Oh, bukan hanya hilang stres, hilang semuanya pokoknya. Mantap. Ya udah kalau gitu. Ya kita ke sana ya. Oke. Okay. Oke, ayo. Kali ini tim City Guide akan mengunjungi wisata alam dengan konsep kekinian yang tentunya menjadi favorit bagi warga Mojokerto dan sekitarnya. Terutama buat kalian yang gemar berburu foto-foto yang keren, Instagramable dan bisa bikin tambah eksis di social media. Adalah Tanjungan Ekowisata. Waduk Tanjungan Kemlagi, Mojokerto menjadi pilihan tepat bagi update people yang ingin berlibur dengan konsep alam. For your information, kawasan yang terletak di Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini cukup dekat update people. Hanya 14 km dari kota Mojokerto, area Tanjungan Ekowisata ini memiliki luas mencapai 40 hektar. Terdiri dari 19 hektar berupa waduk dan 21 hektar berupa area hutan yang masih rindang dengan pepohonan. Waduk ini dibangun sejak tahun 1981. Nah, kali ini Angga dan Nahda pengen mengeksplor keindahan Tanjungan Ekowisata. Tapi sebelumnya, mereka disambut oleh Ibu Kades dan tokoh masyarakat desa. Tara, sudah sampai. Iya. Ini dia. Sudah sampai kan? Sudah. Di Tanjungan Ekowisata Kemlagi. Iya kan? Nah, tempatnya bagus banget. Bagus banget tuh, itu. Jadi sih belum kelihatan ya kan tuh. Nanti kita akan bawa update people untuk bisa ngeliat apa aja yang ada di sini, ya kan? Okay. Fasilitasnya apa aja, bisa ngapain aja dan ternyata kita udah disambut. Hah? Ya, sambut. Oh iya. Keren kan? Banget. Kita udah disambut nih sama teman-teman dari tokoh masyarakat ada. Halo, selamat liburan. Sini bu. Senang sekali kita ini disambut dengan baik di sini. Iya. Nanti kalau bilang-bilang dulu Pak berapa sampai keluarga. Wuh, mantap bu. Bercanda. Terus ini,
Ini kan Tanjungan Ekowisata Kemlagi. Ini Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Ini kira-kira nih kalau boleh saya tahu nih, ya. Ini mulai dibentuknya kok bisa sampai bagus kayak gini tuh mulai kapan tuh? Ya. Ini sebetulnya awal mulanya bukan wisata. Oh, tapi, gitu. Semacam waduk yang fungsinya itu untuk pengairan. Oh, gitu. Dengan berkembangnya zaman, tahun-tahun sampai detik ini jadi wisata yang kita punya. Bukan untuk wisata, untuk pengairan khususnya pertanian yang ada di sekitar desa kita. Oh, pada akhirnya kok dilihat bagus, akhirnya dijadikan wisata. Ya. Dan enak banget tadi update people karena dari depan ya, tadi itu kan dari depan seperti jalannya udah bagus-bagus, sudah keren. Iya, lancar, mulus. Oke, jalannya udah bagus. Untuk tahun baru ini semakin wisata yang masuk ke Tanjungan, kami doakan mudah-mudahan tambah bertambah dan semakin banyak. Jalan ya. Sudah oke, fasilitas ya. Sudah oke. Nah, kita ngomongin soal fasilitas gitu. Air pertama. Terus apa lagi, Bu? Kemudian pesona kalau misalnya kepengin menikmati pemanjungan. Nah, kemudian mancing. Ya. Yes. Wuh, ada. Keliling. Heeh. Waduk, monggo ada perahu. Oke. Perahu kita siapkan dua. Ada perahu naga sama perahu kayak. Oke. Terus apa lagi bu? Kemudian kita bisa menikmati tempat-tempat selfie. Selfie. Wah. Di mana aja, Bu? Oh, banyak. Saya nggak bisa nyebutkan satu-satu. Wih, saking banyaknya ya. Pengunjung mau ke arah timur, barat, utara, bahkan muter keliling ini sampai kakinya gempor. Ya itu yang kita punya. Selfie, perahu, ya kan ada mancing, ada mancing. Juga. Minggu ke sini ada wisata kulinernya. Iya ada. Dan jangan lupakan satu yang penting. Apa? Angin sepoi. Gak didapetin di kota. Di sini memang kita menyajikan biasanya dalam makanan-makanan khas. Siapa bilang di Mojokerto gak ada tempat wisata keren ya? Saya itu kita berdua Bu penasaran ya. Sama apa yang Ibu tadi sudah sebutkan sama Bapak tadi sudah sebutkan. Mulai dari selfie, perahu, mancing. Saya awas. Kita coba satu-satu ya, Bu. Ya, monggo. Siap ya, Bu ya. Bu, wajib. Apunten, pamit kita akan coba semua yang ada di sini. Satu kita akan. Oke. Senang. Ya, monggo. Ya, di Tanjungan Ekowisata. Kembali lagi. Di segmen selanjutnya, tim City Guide akan seru-seruan naik perahu di Waduk Tanjungan dan go anywhere.